Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih karena telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share berita-berita yang panas hanya di channel. UMNO kini pengemis politik, hidup segan mati tak mahu, kata Khairy. Katanya parti itu bergantung kepada ihsan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk kekal hidup. UMNO kini sudah menjadi pengemis politik dan parti itu diibaratkan hidup segan mati tak mahu, kata Khairy Jamaluddin. Bekas ahli parlimen Rembau itu berkata masa depan UMNO sangat malap selepas kehilangan kesokongan Melayu yang merupakan tunjang kekuatan parti itu perlu bergantung kepada ihsan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk kekal hidup. Katanya dengan kepimpinan sedia ada, parti Melayu itu akan terus hidup tetapi tidak secara segar dan bermaruah. Walaupun dengan kepimpinan yang sedia ada, UMNO akan hidup, tapi dia hidup segan mati tak mahu. Dia tak hidup segar dan bermaruah, dan dia juga tidak mati, tetapi dia jadi parti yang sangat-sangat lemah dan mungkin kekal menjadi pilihan ketiga orang Melayu. Dia UMNO juga tidak mati, tetapi jadi parti yang sangat lemah dan mungkin kekal jadi pilihan ketiga orang Melayu, katanya dalam satu temu bual bersama saluran berita Singapura Mediacorp. Mengulas lanjut, Khairy juga bekas Menteri Kesehatan melihat UMNO sebagai liability kepada Pakatan Harapan dan usaha sama menjalinkan kerjasama antara dua-dua pihak itu akan menjejaskan lagi sokongan Melayu terhadap parti tebabi. Katanya setiap situasi ini adalah memanfaatkan Perikatan Nasional yang mana ramai kalangan penyokong dan pengundi UMNO akan beralih ke gabungan parti politik baru tersebut. Persoalannya, sama ada pengundi UMNO nak bagi undi kepada UMNO PH atau PN. Saya rasa kini 50% daripada pengundi UMNO akan memberi sokongan kepada PN. Mereka tak sanggup bagi UMNO atau PH, katanya. Mengulas mengenai jangkaan pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tidak lama lagi, Khairy menjangkakan UMNO atau PH sukar untuk meraih